Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ade Jaya Rahmat. Kali ini kita mau bikin jalangkring ya teman-teman. Nih lihat, ini singkong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mari kita iris-iris. Jadi buat pengirisannya begini ya teman-teman ya. Ini potong dulu ya. Sedikit jalangkring ya. Nih, jadinya seperti ini teman-teman. Nanti dijemur ya. Habis dijemur digoreng, kasih bumbu, enak banget. Jadi kayak keripik ya. Bakal jadi olahan singkong ya, ini ya. Ini makanan jadul, teman-teman. Zaman dulu. Makanan kakek-kakek. Iya. Nih lihat yang lagi ngirisnya juga nih. Pak Haji ya. Tuh lihat ya. Pak Haji. Pak Haji Ade Jaya. Iris terus. Ya teman-teman tuh ya, masih banyak ya. Teman-teman ya, diiris aja tipis-tipis. Di sini di ini ya teman-teman ya, dijemur ya. Kenapa dibikin jalangkring teman-teman? Jadi dia buat supaya awet. Tahan lama ya teman-teman ya. Udah teman-teman ya. Jadi nantinya ini jadi kayak keripik ya, kriuk-kriuk crispy gitu. Tinggal nanti dibumbuin sesuai selera ya. Saya paling suka makan ini teman-teman. Buat sambil nonton TV ya. Sebenarnya dimakan langsung juga bisa nih teman-teman. Nih. Ya teman-teman tuh. Dimakan langsung juga bisa ya. Bismillah. Enak sekali. Ayo teman-teman. Nah. Karena ini habis dikukus ya. Dikukus dulu ya. Thank you.
singkong ini teman-teman, gunung karang ya, lempur ya teman-teman. Ya, lihat tuh, jadi empuk deh itu. Tuh, empuk teman-teman. Tuh. Kenapa diginiin teman-teman ya? Karena supaya awet aja. Karena kalau nggak diolah, singkong itu kalau habis ngebanting aja, kebanting dia paling 3 hari hitam. Dia udah hitam teman-teman. Kalau ngambilnya hati-hati seminggu paling kuat. Nanti dibikin jalangkring ini jadi supaya bertahan lama ya. Yang penting cari singkong yang kualitas bagus ya teman-teman. Ini seperti ini lempur nih teman-teman. Singkong lempur ya. Kalau bahasa Sunda itu pulen ya teman-teman. Jadi untuk pengirisannya seperti ini aja ya. Ya, teman-teman tuh. Jadi nanti ini dijemur ya teman-teman ya, sampai kering. Ya, itu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.